Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuliah Umum Ruang Setara. Ruang Setara meyakini bahwa setiap orang itu hebat. Hanya ada orang hebat yang mau berbagi ilmunya dan ada orang hebat yang belum terbuka hatinya untuk berbagi ilmu. Malam ini kita beruntung karena kita sedang bersama orang hebat yang ingin berbagi ilmunya. Beliau adalah Bapak Noto Miyaji, seorang project manager chiller plant dari sebuah perusahaan. Selamat malam, Pak Noto Miyaji. Selamat malam, Pak Eri. Terima kasih banyak saya ucapkan karena sudah bersedia berbagi ilmu di Ruang Setara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Eri. Sedang sibuk apa sekarang? Untuk kesibukan sehari-hari, ya kita kerja, ya. Terus weekend sama keluarga, itu aja sih Pak. Ya. Saya mengenal Pak Noto itu kurang lebih baru setahun ya Pak ya? Setahun. Ya. Kita datang di untuk menangani proyek yang sama. Di bulan, saya mulai aktif itu di bulan akhir Januari, 29 Januari lah, kurang lebih. 2020 ya? 2020. Pak Noto, gimana sih kerja seorang project manager tuh? Bisa sharing ke kita-kita? Project manager. Kalau project manager itu kan sebenarnya hanya sebuah jabatan, Pak, ya. Untuk lebih ke apa namanya skupnya ya sama aja kita memanage diri sendiri ya. Kalau di project manager proyek yang kita manage bukan diri kita tetapi tim lah Pak ya. Kurang lebih kalau kita memanage diri kita secara teratur nanti ke timnya ya kurang lebih sama gitu. Kalau kita tarik mundur ke belakang itu awal mula karir Pak Noto itu dari mana Pak? Sejak kapan? Saya berangkat dari 2008 untuk di bidang MEP. Berawal dari sangat nol sekali Pak ya. Sangat nol sekali. Saya dari drafter Pak. 2008 ya? 2008 saya drafter. Di 2008 itu saya diajari, saya belum bisa, komputer belum mahir Pak, terus terang komputer belum mahir. Di situ saya dibawa dari Pati, teman saya, kebetulan teman saya ini omnya punya perusahaan, di bergerak di bidang MEP. Saya waktu itu masih apa ya, istilahnya, masih suka kesana kesini ya Pak ya. Ya. Terus diajak ke Jakarta, sampai Jakarta, saya diajaklah ke bidang MEP, baru sampai kantor saya kaget. Ini kerja apa ya gitu, kok pakai komputer semua gitu. Saya bingung itu, karena waktu itu tidak dikasih tahu saya kerjanya itu apa, diajak ke Jakarta. Di situ saya mulai, wah, kalau kerjanya seperti ini saya harus bisa ini, saya harus belajar. Saya selama kurang lebih 1 tahun Pak, saya tidur di kantor, pagi sampai sore kerja, sorenya saya malamnya saya belajar. Di situ saya mulai belajar dari nol sampai bisa gambar. Di tahun 2012 kebetulan saya mulai diajak meeting Pak gitu. Oh, ikut-ikut meeting ya, sama bos ya. Sama bos. Di situlah saya diajak meeting ke arsitek sama direktur saya. Ya. Di situ saya di bagaimana saya
untuk mempresentasikan sebuah ide saya, gagasan saya, apa namanya, hasil belajar saya gitu. Proyek yang saya pegang untuk meeting pertama kali Bandung Electronic Center. MEP-nya, MEP. Saya waktu itu ditunjuk sebagai project koordinator. Oh, 2012 itu. 2012. Berarti termasuk cepat ya Pak, dari 2008 ke 2012 itu kan kurang lebih 4 tahun dari mulai drafter langsung jadi project. Sebelumnya juga saya sudah di itu kan ada jenjang dari 2009, 2010, 2011 sampai 2012 saya digembleng, Pak. Bagaimana menguasai sistem, bagaimana cara perhitungannya, dasar teorinya seperti apa, kayak gitu-gitu. Setelah kemungkinan saya nggak tahu ini yang namanya keberuntungan atau yang namanya apa, saya nggak tahu. Yang jelas yang namanya Pak Agus Marjanto, dia saya anggap di Jakarta itu sebagai orang tua saya, dia yang membimbing saya. Dia mengajaklah saya untuk belajar gitu awal itu. Satu kali saya diajak meeting, Pak, itu. Habis itu diajak meeting. Meetingnya kan seminggu sekali tuh, ya kan? Iya, rutin ya. Seminggu sekali ya. Minggu berikutnya saya diajak meeting ke proyek, Pak. Saya ketemu kontraktor banyak, ketemu sama owner, sama ini, diperkenalkanlah, ini Pak Noto Miyaji, ini, gitu kan, dia wakil saya, gitu. Di minggu berikutnya, saya disuruh pergi sendiri. Sendiri. Itu pengalaman, Masya Allah, yang saya apa ya, tidak ternilai ya. Iya. Ada deg-degan, ada bangga, semua. Ya. Bangga, dan itu apa namanya, kalau dibilang apa ya, dibilang beruntung ya enggak juga, wong saya juga itu artinya ada usaha ya. Waktu itu tertekan, Pak, harus bawa nama perusahaan. Oh iya. Tapi di sisi lain memang bos saya ini, Pak Agus ini, menunjuk saya supaya belajar gitu. Itu yang sampai saat ini beliau saya anggap sebagai orang tua saya, Pak, gitu. Beliau masih ada ya? Masih ada. Ya. itu sampai 2012 2016 saya jadi project koordinatornya project Cilegon. 2019-an saya banyak pegang lah ya project-project di kantor saya. Terus 2020 kita ketemu satu proyek ini, Pak. Gitu ceritanya. Berarti kalau ada teman-teman Ruang Setara yang bertanya itu, Pak Noto gimana sih, apa yang harus, ada tips-tips apa dari Pak Noto untuk teman-teman yang sekarang mungkin sebentar lagi mau lulus kuliah, mau lulus SMK gitu, apa sih yang harus dipersiapkan kalau dia ingin terjun ke dunia proyek, dunia apapun itu? Satu, kalau prinsip saya, Pak ya, awali dengan jujur. Itu satu, jujur. Jujur ya. Ya, jujur. Dua, berani. 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 Ketika mau belajar. Keempat, ketika kita sudah mau belajar, pasti kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Berani tanya juga. Berani tanya. Nah, dari situ, ulet dan kerja keras pantang menyerah. Itu sih, kalau dari saya. Secara etisnya seperti itu, tapi secara teknis misalnya sekarang dia kuliah jurusannya elektro nih. Nah, itu apa sih yang harus dipelajarin?
Untuk dunia project. Iya. Kalau kayak Panoto kan tahun 2008 katanya belum bisa komputer. 2008 udah ada AutoCAD ya? 2008 se-Brisket. Oh, Brisket. Pakainya Brisket. AutoCAD itu masuk-masuk harusnya sudah ada, cuman di kantor saya masih pakai Brisket. Oh, gitu ya. Masih jarang-jarang kali 2008 ya. Kalau medsos waktu itu masih Friendster. Oh, belum Facebook bahkan. Belum. Itu. Nah, itu kalau auto semacam AutoCAD itu kan hanya sebuah software alat gitu. Tetap kan harus ada yang dipersiapkan di diri kitanya. Nah, itu ya, Pak. Secara teknisnya ya, secara etisnya kan tadi ada jujur, berani bertanya segala macam. Nah, secara teknisnya itu kalau kita menjurus misalnya mau belajar elektrikal gitu, desain mendesain elektrikal gitu. Gimana, Pak? Apa itu yang harus kita kuasai? Oke, kalau itu kita berangkat lagi sesuai dengan ini ya, job desk-nya ya, Pak. Misal kalau waktu itu saya drafter. Drafter ketika itu saya gini, drafter itu di atasan saya nanti ada yang namanya asisten manager, asisten engineer, terus ada engineer, ada PIC, itu di struktur organisasi. Kalau job desk-nya ketika kita ketika menangani satu proyek ya, kita bicaranya ya. Ketika menangani satu proyek, ketika PIC ini sudah berkoordinasi mendapatkan proyek A, misal katakanlah dia dapat gambar arsitek dilempar ke engineer. Engineer nanti akan menghitung itu, menghitung berapa apa namanya kebutuhan dan lain-lain, nanti diserahkan ke asisten engineer. Asisten engineer nanti bagian sket, Pak. Iya. Sket dan lain-lain. Nanti drafter tinggal aplikator nih, menuangkan itu gitu. Iya. Tapi kalau yang baru lulus SMA ya, baru lulus kuliah ya, Pak ya. Kalau lulus yang perlu dipersiapkan yang harus daftar dulu, harus nyari kerja menurut saya. Nggak bisa langsung ya. Iya, untuk masuk ke lingkungan itu juga kan nggak gampang kan, Pak? Nggak gampang, Pak. Kita inilah ya, maksudnya kalau orang bilang kita bergaulnya sama penjual minyak wangi. Ya. Itu ya nanti kita akan wangi gitu loh. Berarti artinya kalau kita bergaulnya sama orang-orang MEP, kemungkinan kemungkinan itu ya nanti jadi kerjanya ya di bidang MEP juga gitu. Dari situ kita kalau sudah masuk nanti kita belajar. Belajar bisa dari nol kayak saya. Prinsipnya ya itu. Jangan hitung-hitungan lah, gitu. Misal katakanlah, saya dibayar cuma 8 jam, dan job deskripsi, apa namanya, job desk saya cuma drafter. Ngapain saya ngitung-ngitung dan lain-lain? Nah, ya. Kadang-kadang suka gitu ya. Itu yang menurut saya kok kurang sayang buat diri kita sendiri, gitu. Saya sampai gini, Pak, ke anak tim saya ya. Ke tim saya. Sering saya kasih apa namanya wejangan ke tim gini, saya dulu itu awalnya drafter kayak gitu dan saya mau belajar, saya mohon mumpung tim saya muda-muda ya, mau belajar gitu ya. Siapa tahu nanti kalau kita mau belajar karirmu bisa melebihi dari saya. Meskipun saya belum bisa dikatakan ini ya, apa namanya, oke lah. Tapi minimal kan kalau apa kita bisa di posisi yang kayak saya kan minimal inilah kita punya teman banyak, punya wawasan banyak gitu. Saya terkesima waktu bulan Mei lalu, Pak. Siap. Melihat sosok Pak Noto seorang project manager ketika Bapak melakukan briefing, ketika kita bareng-bareng nih, ada tim owner, ada tim konsultan dan tim kontraktor mau lifting chiller, Pak, ke lantai 18.
itu adalah momen ketika saya memperhatikan, sayangnya saya waktu itu nggak rekam ya, momen ketika saya memperhatikan seorang Noto Miyaji itu memimpin briefing, menjelaskan secara teknis, memimpin doa segala macam. Di situ saya ada apa ya, ada ketertarikan gitu Pak, karena kan basic saya dulu di konsultan juga ya. Wah kata saya, ini orang harus digali ini ilmunya nih, harus dimintain nih keterangan gitu, kenapa bisa seperti ini gitu. Di situ sih titik balik saya ingin mengenal lebih dekat Pak Noto Miyaji. Kesan-kesannya gimana Pak waktu kita lifting chiller itu Pak? Ah, itu pekerjaan kita dibilang susah, ya harus kita jalankan. Dibilang gampang, ya memang ada resikonya gitu. Saya waktu itu lillahi ta'ala dan optimis bahwa bisa, karena sudah kita persiapkan secara matang, bagaimana perhitungannya sampai kita ngitung beban, metodenya seperti apa dan lain-lain, sampai kita memanggil untuk ahlinya Pak ya, artinya ahli ya, lifting ya, ahli liftingnya, semualah kita libatkan. Yang paling penting di situ waktu itu kita memberi satu keyakinan kepada pemberi tugas kita bahwa kita bisa. Yang kedua, memberi keyakinan kepada tim kita bahwa kita bisa. Yang ketiga, memberi guidance atau batasan-batasan terhadap nanti safety-nya bagaimana dan lain-lain. Yang keempat, dan yang utama, kita ini Pak, pasrahkan dan berdoa itu. Karena coba kita bayangkan Pak, chiller beratnya berapa? 8 ton. 8 ton. Dengan kita 8 ton itu menaikkan ke sampai lantai 18 ya. 18 kurang lebih itu tingginya di 60-an meter ya, Pak. 60-an meter. Bayangkan gitu loh. Di situ kalau enggak kita yakinkan semua pihak, karena semua pihak ini berperan Pak. Tidak ada yang tidak berperan. Misal katakanlah kita manusia ini kan bisa dikatakan manusia yang sempurna adalah manusia yang utuh itu Pak. Gitu loh. Misal kita katakanlah gini. Maaf ya, penglihatan kita ketutup satu gitu. Atau penglihatan kita sakit. Itu kita merasakan semua gitu. Tidak maksudnya apalagi yang awalnya utuh tidak utuh gitu. Itu yang menjadikan saya dimanapun kerja itu kepengen tim saya itu solid, rukun. Bagaimana membuat tim solid ini yang saya cetak dulu Pak ya gitu. Kalau misal dalam satu tim itu ada kegaduhan, okelah, kegaduhan itu wajar, tapi harus diselesaikan ya. gitu. Itu yang saya kalau di setiap kita kan ada meeting intern Pak ya, ya mingguan ya, saya bilang ke teman-teman gini, saya ini PM, tapi jangan anggap sebagai PM yang cuman duduk manis. Saya ini akan melayani sampean, saya dibayar, ini tugasnya untuk melayani sampean semua. Kalau ada masalah sekecil apapun, sampaikan ke saya, kita cari solusinya bersama-sama. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Tapi untuk Pak Noto, menyangka gak dulu bisa ada di posisi sekarang ini? Tidak Pak. 2008 itu belum menyangka ya? Tidak. Waktu itu saya ke Jakarta aja saya tidak menyangka. Sebelum ke Jakarta itu saya kerja di daerah, tepatnya di Pati,
tempat kelahiran saya di Garuda Food ya Pak ya. Ya. Sebagai apa ya, produksi Pak ya, kerja harian. Ya di situ perjalanan saya memang untuk mencapai di sekarang ini ya tidak ada bayangan sama sekali. Tidak ada bayangan sama sekali, Pak. Tapi usaha tidak mengkhianati hasil ya, Pak. Ya? Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu itu. Yang jelas tidak ada gambaran sama sekali. Waktu 2008, waktu saya 2008 itu ya tidak ada bayangan untuk MIP apa itu, saya nggak tahu. Ya, nothing tulus, yang penting kerja aja gitu ya. Iya, kerja. Saya kerja. Waktu datang ke kantor pertama kali ya saya disuruh fotokopi. Saya kira fotokopi itu kerjaan yang keren sudah. Iya, saya bantu foto-foto. Ternyata sampai setelah berapa itu pekerjaannya ya tim ini ya, bukan tim drafter ya. Iya. Oh, waktu itu saya sudah, wah saya sudah dapat disuruh keruruh ini. Kantoran ya. Keren ini. Keren, kantoran ya. Gitu Pak. Nah, dari awal kan mungkin difokus ke electrical, kok sekarang bisa jadi PM chiller plant, itu gimana ceritanya Pak? Oh, kalau saya basicnya VAC Pak. Oh, memang basicnya VAC. Basicnya ya, VAC ya, ya. Itu memang di beberapa proyek sebagai proyek koordinator ya, kita harus minimal mengetahui semua sistem gitu. Ya, ya. Mau sistem apapun yang berhubungan dengan MEP Pak. Ya, gitu. MEP ya. Oke. Okay. Nah, itu saya mau tanya sedikit nih. Kulit-kulitnya aja masalah VAC. Banyak enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Masalah kulit-kulitnya VAC ini. Kalau ada yang bertanya gitu yang awam, apa sih Pak AC itu? AC itu lebih apa namanya ya? AC itu kan air conditioning ya, mengkondisikan udara lah, pengkondisian udara. Kalau kita kan taunya yang penting, oh yang dingin AC, sedangkan AC itu kan ternyata ada macam-macamnya gitu kan. Oh. Kalau chiller fan itu ya sentral lah istilahnya, itu yang paling besar lah gitu. Dari mulai yang di rumah-rumah gitu, yang outdoornya. Bahkan dulu ada yang namanya AC windows gitu kan. Gitu. Yang indoor sama outdoornya gabung gitu. Kalau kita bicara AC memang ada ya. Oh, maaf, kita bentar lagi mau balik. Oh, siap. Oke, okay, bentar lagi ya. Oke, okay, makasih. Yang namanya AC itu kalau kita bicara AC ada yang namanya sistem individual sama sistem sentral ya. Sistem individual atau single, kalau biasa single setip dia Pak ya, kayak AC di rumah-rumah ya. Unitary lah, produk-produk unitary lah. Kalau yang AC sentral ya kayak air cool, water cool dan lain-lain kayak gitu. Oke, karena tokonya mau tutup, kita lanjut di part 2 ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.